murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Sahabat yang disayang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun makhluk yang akan ditelantarkannya. Walau demikian, ada banyak orang yang dipusingkan dengan masalah pembagian rezeki ini. Mereka menyampaikan, kok rezeki saya seret banget ya? Padahal sudah mati-matian mencarinya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan, mengapa ya saya gagal terus dalam bisnis? Mengapa hati saya tidak pernah tenang? Dan keluhan-keluhan lainnya, sahabat. Ada banyak penyebab, boleh jadi cara mencarinya yang kurang profesional, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan rezeki yang bersangkutan. Ini yang menarik, sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa penghalang aliran rezeki yang datang kepada kita. Pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Dengan kata lain, kita berharap dan menggantungkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, akan tetapi usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ketika seseorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, keburukan pulalah yang akan dia terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Demikian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Sahabat, yang kedua adalah penghalang rezeki, dosa dan kemaksiatan. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Ada penutup, pasti ada pembuka. Sahabat, apabila dosa adalah penutup aliran rezeki, maka taubat akan membukanya. Maka perbanyaklah taubat, sahabat. Andai kita simak doa minta hujan, isinya adalah permintaan taubat. Doa Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan adalah permintaan taubat. Demikian pula doa memohon anak dan Lailatul Qadar adalah taubat. Oleh karena itu, ketika rezeki terasa seret, perbanyaklah taubat dengan hati, ucapan, dan perbuatan kita. Sahabat, yang ketiga penghalang aliran rezeki adalah maksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Jika memang halal, apakah benar dalam mencari dan menjalaninya? Harus selalu menanyakan dalam diri kita. Kecurangan dalam mencari nafkah, baik itu korupsi, apapun bentuknya, memanipulasi timbangan, praktik markup, dan sebagainya, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat, apa kira-kira ciri rezeki yang tidak berkah? Bisa jadi mudah menguap untuk hal yang sia-sia, tidak membawa ketenangan, sulit dipakai untuk taat kepada Allah, dan menimbulkan penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, sebagai penghalang aliran rezeki adalah pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Teruslah bertanya pada diri kita,
Apakah aktivitas kita selama ini membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh? Terlalu sibuk bekerja sehingga lupa sholat atau jadi telat? Lupa membaca Al-Quran? Lupa mendidik keluarga? Adalah sinyal yang menandakan pekerjaan kita tidak berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika sudah demikian, maka jangan heran apabila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Boleh sahabat sibuk, akan tetapi jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Bencana terbesar dalam hidup bukan dari kehilangan harta, atau ditinggal mati pasangan, ditolak lamaran, turun jabatan, di PHK. Tetapi sahabat, bencana terbesar dalam hidup adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup aliran rezeki yang lain adalah enggan bersedekah. Siapapun yang bakhil dan suka menahan hartanya, niscaya hidupnya akan sempit dan aliran rezekinya tersumbat. Sebaliknya sahabat, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih, menumbuhkan 7 bulir yang pada tiap-tiap bulir itu terjurai 100 biji. Artinya, Allah yang Maha Kaya akan membalasnya sampai 700 kali lipat. Itu ada di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Tidakkah kita tertarik dengan janji Allah ini? Maka pastikan sahabat, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa kebaikan. Insya Allah, Allah akan berkenan membukakan pintu-pintu rezekinya untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad.